Tiga pemuda ini terdiam setelah tim sapu bersih narkoba Polres Asahan berhasil meringkus mereka saat berupaya kabur dari sergapan petugas di Pasar Bakti, Asahan, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan sementara, ketiga pelaku merupakan pengedar dan pembeli narkoba jenis ganja. Selanjutnya, para tersangka langsung dibawa ke Mapolres Asahan. Patroli dilakukan petugas atas informasi dari masyarakat yang resah adanya transaksi narkoba di lokasi tersebut. Petugas sapu bersih narkoba akan terus melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polres Asahan untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba. Jadi pada saat di dalam perjalanan, tim mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di Pajak Bakti itu sering digunakan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Terkait dengan itu, tim PAUS menuju langsung ke objek, sehingga sampainya di TKP, kita mengamankan ada 3 orang. Diduga salah satunya adalah sebagai pengedar, dan yang 2 lagi adalah sebagai pasien ataupun pembeli. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV. Salam Tribrata.